Aneh tapi nyata, Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2021 warga Desa Boroko Timur Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondo Utara Provinsi Sulawesi Utara dihebohkan dengan fenomena munculnya titik api di salah satu rumah warga. Kejadian tersebut bermula pada pukul 9 pagi Wita. Api tersebut awal mulanya muncul pada bagian atap dapur yang sempat mengagetkan anak dari pemilik rumah dan seketika api tersebut langsung dimatikan, tutur dari pemilik rumah tersebut. Selang beberapa menit fenomena api itu muncul lagi dan berpindah-pindah tempat sehingga membuat kaget dan panik pemilik rumah yang dikhawatirkan akan merembet ke rumah yang lain. Fenomena api tersebut berlangsung sampai dengan sore hari, bila dihitung ada sekitar 20-an lebih titik api yang secara aneh muncul di salah satu rumah warga sehingga membuat heboh dan penasaran warga sekitar dari mana fenomena api itu muncul. Kutip dari wartawan Tribun Manado saat mewawancarai pemilik rumah. Dan inilah video dari salah satu warga yang sempat merekam kejadian fenomena api tersebut. Lamari. Siapa jamu ini, Nongkong? Siram deh. Kamu tak ada kata sih.